Jelang perayaan Natal tahun 2021, persiapan mulai nampak di Gereja Katolik Santa Teresia Balikpapan. Terlihat kandang Natal yang sangat identik dengan perayaan Natal sudah nampak di dalam gereja. Perayaan Natal tahun ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan kapasitas hanya 50% bagi umat yang ingin mengikuti misa tatap muka. Selain itu, ada syarat bagi umat yang ikut misa di dalam gereja, seperti wajib memiliki karcis, menggunakan masker, dan menggunakan aplikasi peduli lindungi atau kartu vaksin. Perayaan Natal tahun ini juga bernuansa umum dan sederhana mengingat penyebaran COVID-19 yang masih belum berakhir. Persiapan Natal pada tahun ini yang memang sudah terbentuk suatu kepanitiaan yang kecil, yang sederhana saja, karena mengingat apa itu COVID-19 ini, maka kepanitiaan ini sudah membentuk suatu keputusan bertitik tolak dari kebijakan pemerintah mengenai prokes itu, bahwa di paroki ini nanti sudah mendapat semacam izin itu kurang lebih ya separuh 50% bisa ikut misa tatap muka. Nah, 50% ini berarti bahwa kalau ada 1.400 umat, maka kita bisa mendatangkan umat atau dapat menampung umat sekitar 700-an orang. Pihak Gereja Santa Teresia juga bekerja sama dengan pihak keamanan dari TNI Polri untuk pengamanan malam Misa Natal. Paulina Jaru, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.